Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Rahim. Doa qabla ta'alum wahid isra'i salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alayna hikmataka wa itur alayna min kudai rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Yang lawatan ini
Zoo negara. Siapa yang pernah pergi zoo negara? Zoo negara. Bila pergi? Saya terakhir. Awak ke dia? Dia dulu. Tahu bila tu? Lama dah. Jadi kalau awak tengok hadis betul hayawan, hadis betul hayawan nas ma'fiyah al-an. Kalau awak tengok zoo negara dulu dengan sekarang ini, dia banyak perbezaan, banyak perubahan. Misalnya, kalau kita tengok dalam zoo negara itu, dia ada apa? Hayawan. Bapaan gunakan yang ini hayawan. Okey, puluh jemaatan hayawan. Hayawan. Puluh jemaatan hayawan. 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 Al hayawan. Al hayawan. 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 Launaka yani alif lam, launaka alif lam. Tab'an wajib alaina an naqra yani al hayawan. Kalau laisa hunaka alif lam, maka alaina an naqra yani hayawan nun. Alaisa kadzalik? Ala. Baik. Jadi kalau kita tengok pada muka surat ataupun as-safah 450 kita. Okey. Siapa man siapa? Man siapa? Ismu al ismu al muallimatu al harisu. Siapa nak baca? Man siapa? Bahaya. Okey. Fadal. Thank you.
Listen. Alis pun nama. Sebab itu yang pertama, kalimah yang pertama disebut al-mu'allimah. Kulu jama'atan al-mu'allimah. Al-mu'allimah. Oh ya, dia akhir al-mu'allimah. Al-mu'allimah. Pengunjungnya dengan kawan-kawan ini.
negara? Adakah dia tengok DIY? No. Adakah dia tengok hardware? No. Dia tengok haiwan. Haiwan Alex Ghazali. Bala. Apa yang dia tengok yang pertama? Dia tengok di situ. Apa yang dia tengok? Okey, dia kaki. Apa dia tengok? Al-Asad. Kudu jemaatan. Al-Asad. Al-Asad. Bapa dan Al-Asad. Singa. Singa. Kau tengok singa? Singa ni raja hutan. Faham tak? Kalau dia rau pun sekali, semua musuh-musuh dia yang duduk di hutan itu adalah takut kepada dia. Lima takut kepada singa sebab dia raja hutan. Dalam bahasa Arab dia sebut Al-Asad. Bapekor di semua negara. Limekor. Kamu bilang? Kamu bilang limekor? Banyak sangat. Banyak. Apa singa? Tapi singa ni payuh sekarang. Dia kehidupan dia sedang bagus. Nah, itu singa. Dan yang kedua adalah apa itu? Baca gambar-gambar. 1, 2, 3. Okey, satu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Az-Zarafah. Kalau bahasa Melayu kita pakai Zirafah. Zirafah. Kalau bahasa Arab dia Az-Zarafah. Maknanya bahasa Arab belum kita cakap. Maksudnya kita cakap bahasa Melayu Zirafah. Maknanya bahasa Arab Az-Zarafah. Maknanya bahasa Melayu sudah ditafsirkan dalam bahasa Arab. Kalau Zirafah, siapa nak kenal Zirafah ni? Kalau nak kenal, nak tahu pula. Az-Zarafah ni, Zirafah ni apa dia kelebihan dia? Berkaki panjang, boleh panjang. Tapi jangan manusia lah. Manusia kalau berkaki panjang, boleh panjang. Jadi, ha? Hati-hati. Kaki panjang. Kalau dalam bahasa Melayu dia, tangan panjang ke? Tangan panjang tu orang yang kan? Leher panjang. Zirafah ni, dia leher ni sangat-sangat panjang. Kalau lah dikatakan tianggu tu, tianggu bola, kalau dia nak makan bismillah tu, dia berdiri saja dia tutup, dia boleh makan. Pada itu kelebihan zirafah. Di zoo negara dia ke tak? Mewujud. Mewujud apa? Apa ada mewujud? Ha? Ada yujad fi hadiah waktu hayawanat. Okey. Summa al-kalimatu ba'da apa tu? Kalimah yang kena seterusnya. Al-kirdan. Apa makna al-kirdan tu? Gera. Tahu gera? Kalau tahu gera, tahu lah. Gera pun ada di hadiah waktu hayawanat. Dan yang terakhir adalah Al-Nabi. Apa makna Al-Nabiru? Harimah. Maknanya harimau ni juga ada di dalam zoo negara. Banyak. Kalau ikutkan banyak dia ada gajah. Gajah bahasa Arab dia apa? Alfil. Alfil. Alfil tu adalah gajah. Dia ada ular-ular tu apa? Al-Hayyah. Al-Hayyah tu. Dia ada apa lagi tu? Ada buaya. Buaya bahasa Arab apa? Al-Tinsan. Ha, buaya. Jangan buaya dadak eh. Ha, buaya saja. Buaya dadak itu untuk orang pro. Laki. Laki. Jangan buaya dadak tapi Al-Tinsan. Maksudnya buaya. Ini buaya-buaya di sungai. Tapi kalau di kampung saya, kampung saya 2-3 hari pulang sembilan, itu ada hutan dengan buah lagi. Buah naga yang ramai-ramai tu, yang 30 orang belakang tu kan? Malaysia. Apa? Malaysia. Melayu pula. Pulau naga ni adalah permainan tradisional. Tahu. Sama awak orang kenal. Sebab itu diadakan pada 7 bulan 9 ini di kampung saya. Kalau awak masa tu cuti, hari Sabtu, datang pagi. Saya, ha? Kampung Jerau. Bukan mana ni? Jangan datang lagi pada kelas satu. Di sini je. Mudah no. Sini je. Jadi saya panggil location. Batu, lama lah. Lama daripada
dia boleh membantu. Contohnya kalau lagi bimbang juga lah, bimbang juga kalau contohnya tergelam kan. Aduh, iya. Saya tak boleh. Baik. Ini kan macam waktu. Okey. Jadi, jadi di dalam suhu negara itu banyak tak dia punya binatang? Banyak. Jadi, siapa di sini boleh faham? Siapa di sini boleh faham? Baik tu? Baik dah. Okay. Alhamdulillah baik dah. Pada Hazar, sempat sekilang kesempat. Firqah pula, yakni Minah Nisah. Waktu pasal yang pulang rajul. Yang pulang pertama untuk perempuan, pulang kedua untuk lelaki. Jadi lepas ni, bincang ahli kumpulan, tulis tiga binatang yang mana yang belum kita belajar lagi. Nah, yang awak tahu pula ada dalam suhu negara, awak tulis. Saya bagi masa 2 minit. Boleh? Boleh? Okey. 2 minit daripada sekarang. Silakan. Bincang-bincang di sini. Bincang. 2 minit daripada sekarang. Tulis 3 hukum yang salasa. 3 nama binatang. Lepas ini boleh sekejap. Yang kedua, Al-Muf,
Al-Mukwasi. Al-Tarifati. Al-Tarifati. Mau mana? Rio. Itu Rio lah. Rio. Rio, contoh Rio ni apa? Harimau. Harimau Rio. Semua yang terakhir? Al-Ma'iyatu. Rino sini. Apa yang terakhir? Al-Ma'iyatu. Mana Al-Ma'iyatu? Lau. Hidup. Hidupan lau seperti? Ikan. Ikan lagi? Penyu. Biri-biri. Thank you.
belajar sungguh-sungguh atas roh janji dan baca sungguh-sungguh atas makhluk janji dan dengung sungguh-sungguh setiap semua cikgu-cikgu yang mengajar di depan ini berada dalam atas makhluk watak roh watan zuru dengan Allah mendengar, melihat dan membaca ini Allah akan mendapat kejayaan. Sebab apa? Sebab Allah jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini. Akhlafi bihadal qadri hatta yatumana liqawun akhara menjadat minatun berdegakiyah wa adhukukum fi ri'ayatillahi wa amni wa ashkurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Syukran ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.